dengan nomor urut 9 dari Sekagong Cita Gunita Kanti, Desa Daupurikau, Kecamatan Denpasar Barat, yang akan mempersembahkan Gana Adira Jasa. Sosok pahlawan nasional berasal dari Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai, mempunyai bala tentara perang yang dikenal dengan nama Ciung Wanara. Pasukan ini merupakan pasukan yang kuat nan tangguh, gagah berani, serta setia membela kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari tanah Bali. Rasa kebersamaan, keberanian, dan semangat yang tinggi menjadi hal yang utama untuk menuju kemenangan, agar tanah air menjadi sejahtera. Gana Adira Jasa dalam bahasa Sanskerta memiliki arti pasukan tangguh, yang dimana dalam karya Belganyur ini mengimplementasikan spirit atau semangat perjuangan dari pasukan Ciung Wanara yang tangguh, kuat, serta gagah berani dalam menghadapi lawannya. Berpijak dari spirit pasukan Ciung Wanara, hal ini menjadi dasar penggarap melahirkan sebuah karya Belganjur dengan nuansa musikal yang tegas, energik, dan ditambah alunan vokal untuk menegaskan cerita yang terkandung di dalamnya. Jalinan harmonisasi melodi reong menggambarkan bagaimana hubungan antar pasukan dalam menyatukan rasa kebersamaan. Kekilitan ceng-ceng yang dinamis menggambarkan semangat para pasukan untuk menjadi garda terdepan, serta hentakan kendang memberikan ketegasan dan aksentuasi dalam keseluruhan instrumen, sehingga terwujudlah karya Belganjur kreasi yang berjudul Gana Adira Jasa. Dengan penanggung jawab Perbekal Desa Daupurikau, Penata Tabo Inyoman Diop Saputra, Penata Gerak Imade Adiwiguna SSN, dan Koordinator Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana SHMH dan Iputu Bagus Astika. Baik, hadirin, mari kita saksikan bersama penampilan dari Sekagong Cita Gunita Kanti, Desa Daupurikau, Kecamatan Denpasar Barat. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.